Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh Kamu tahu kan keadaan aku ada di sini? Kenapa? Aku hanya mau ngasih tahu kalau aku dibanding dengan Sembara lebih kerenan aku. Tapi aku takut tau diculik kayak gini. Nanti aku diapa-apain sama kamu. Kamu gak ngap? Ngap sih. Udah mau beban aku berat. Kamu butuh napas buatan? Kan harus menjaga jarak. Aman? Aman. Gak ada ya? Udah, kamu mendingan sama aku aja. Si Sembara itu di lebih kecil di bawah daripada aku. Masa sih? Kamu harus tahu, aku umroh. Iya. Duit sendiri. Kok dia? Endorse. Berarti dia gak ada modal. Gak ada modal, mendingan sama aku aja. Udahlah, ya kamu ikut sama aku, kamu akan aku culik. Jangan, aku takut. Gak usah takut. Aku biasanya nyulik. Kok panggil aku Mariani? Apa nama lu? Sam. Ternyata begini kelakuan kamu. Tolong aku mau diculik katanya. Tenang Farida. Siapa yang mau nyulik? Kalau orang nyulik itu bawa tali. Hah? Lihat. Dia. Kamu berarti yang mau nyulik aku ya? Dia sebetulnya yang mau nyulik. Yang punya niat jahat tuh dia. Aku bukan mau menyulik kamu, justru aku ingin menyelamatkan kamu. Dia akan aku ikat dengan ini. Tidak. Ya. Itu pasti kamu akan mengikat dia dan akan menculik. Lihat. Keburukan dia udah ketahuan kan? Aku pikir kamu baik. Nah, hey Mardian. Nikmatnya emang bikin goyang. Apa urusannya? Tiba-tiba nikmat emang bikin goyang. Ingat ya, aku baru tahu ternyata di belakang aku kamu tidak di depan aku. Hah? Kenapa seperti itu Sembara? Gua ngomong apa sih? Salah kamu. Salah ngomongnya. Ternyata di belakang kamu, ternyata di belakang aku kamu bukan di depan aku. Loh, emang benar. Benar itu. Ternyata kau berbeda. Di belakang sama di depan. Nah. Gitu. Kok di belakang begini, kamu di depan kamu. Bener. Gimana sih? Maksud gua gini lah. Kamu pengkhianat ya. Iya. Di belakangku ternyata kamu bukan di depan aku. Nah. Gimana? Tapi sama aja tadi. Coba lu kasih. Nih. Ternyata nikmatnya emang bikin goyang. Iya. Yeah. Bukan. Nyolong nih. Nyolong. Gua tadi udah. Nyolong. Jangan nyolong dong. Pak, mohon maaf saya gak nyolong. Itu kan lawakan gua tadi udah. Iya. Oh parah nih. Lu cari yang lain dong. Sudahlah. Hah? Tolong! Hei! Kok lu yang nyulik? Lu yang nyulik? Kita lagi berantem malah dicolok. Diculik. Oh colok mata, nyulik. Udah, Farida, kamu sama aku aja. Dia niatnya jahat, kamu lihat mukanya sebegitu. Belum tentu. Orang kelihatan jahat, belum tentu hatinya jahat. Don't just book in the couple. Jangan melihat dari sisi luarnya. Udah, Farida, dari CCTV sama aku aja. Tapi kamu bisa apa supaya lelehin hati aku? Tenang, kita akan merayakan dengan makan-makan. Serius? Karena aku suka kamu makan, kan? Iya. Aku juga suka makan. Kamu tolong bantu aku. Kenapa? Aku mau nyulik dia. Ya, oke. Kasih kesempatan lah. Ya. Sekali ini aja. Tapi kalau kamu mau makan-makan dulu, gak apa-apa. Gak apa-apa, silakan makan-makan dulu. Nanti habis makan, aku culik. Sip. Oke. Kasih ya. Sama-sama. Sip. Oke? Oke. Silakan. Kamu makan dulu, tapi ingat. Habis makan, aku culik. Iya, ya. Kamu saksinya ya. Ya, siap. Aku saksinya. Ya, bawa ini. Ya, oke. Yang penting makan-makan dulu. Ya. Oke, ya. Mari ya. Oke, thank you. Oke. Nah. Karena saya sudah jadian sama Farida. Ya. Kamu saksinya ya. Siap, Sembara. Saatnya kita akan makan-makan. Makanan andalan kita semua. Udah gitu, porsinya banyak banget dan mengenyangkan. Wow. Nah, ini dia. Sari mie isi 2 goreng ayam kremes. Nikmatnya
Kamu tahu banget apa yang paling aku suka. Pas banget nih lagi lapar-laparnya. Iya dong, sari mie isi dua goreng ayam kremes ini emang udah jadi pilihan keluarga gue. Karena rasanya gurih dan mantap. Nih, aromanya menggoda banget. Jadi buat kita tuh pengen bawaannya makan langsung gitu loh. Wow. Apalagi tekstur mie-nya itu kenyal. Ditambah lagi kremesan ayamnya makin banyak. Wow. Pastinya makin nyak kres. Menggoda banget ini ya. Dari porsinya aja kelihatan banget kalau sari mie isi dua goreng ayam kremes ini benar-benar mengenyangkan. Ya udah sekarang kita langsung aja nikmatin aja. Sari mie isi dua goreng ayam kremesnya, yuk kita makan yuk. Ayo. Ayo. Wow, Sembara, ini milikmu. Iya. Iya. Yeah. Ayo, di sana, Farida. Siapa duluan yang makan nih? Ayo, bareng-bareng. Bareng-bareng dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembara, aku ingin mencobanya. Wow, enak banget. Bikin lidah bergoyang saking nikmatnya ya. Iya dong. Enaknya sari mie gak pernah ngecewain. Kremesnya, nyak, kres. Nah, buat pemirsa di rumah, wajib banget beli sari mie isi dua goreng ayam kremes ini yang banyak ya. Yap. Biar bisa langsung borong sari mie ini, kita mau bagi-bagi hadiah nih. Betul. Senilai 2 juta rupiah. Wah. Wow. Nomor ini ya. Iya. Langsung. Oke, passwordnya. Sari mie isi dua goreng ayam kremes. Nikmatnya bikin goyang. Silakan. Ya, sari mie isi dua goreng ayam kremes. Nikmatnya bikin goyang. Bikin goyang. Oke. Wow. Dengan siapa di mana? Tiwi Susanti Pontianak. Dari Pontianak. Dari ya. Pontianak. Oke. Tiwi. Silakan pertanyaannya, Marcel. Pertanyaannya nih, Mbak Tiwi nih. Mie apa yang banyak porsinya dan mengenyangkan? A. Sari mie isi dua goreng ayam kremes. B. Nasi kotak. Waduh. Jawabannya A. Jawabannya A. Sari mie isi dua goreng ayam kremes. Betul. 2 juta rupiah. Mantap, selamat. Ya, hadiah ini dipersembahkan oleh sari mie isi dua goreng ayam kremes. Karena sari mie isi dua goreng ayam kremes, nikmatnya bikin goyang. Baru saja Anda saksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh